Halo, assalamualaikum. Sekarang saya berada di SMK Negeri 1 dan sekarang ini adalah pelatihan tahap kedua tenaga kerja konstruksi untuk IKN. Ini adalah para peserta yang mengikuti pelatihan tahap kedua tenaga kerja konstruksi IKN. Ini teman-teman, ada yang dari Sepaku, ada yang dari Pemaluan, ada yang dari Binuang, ada yang dari Maridan dan Tanjung. Dan yang ada ini adalah semuanya peserta tahap kedua. Yang tahap pertama kemarin sudah mengikuti pelatihan dan sekarang mengikuti ulang pelatihan. Dan ini pendaftaran untuk tahap kedua. Untuk peserta yang sudah mengikuti pelatihan tahap pertama kemarin, sekarang ini mengikuti pelatihannya cuma 4 hari. Dan bagi yang baru mengikuti pelatihan di tahap kedua ini, dia mengikuti pelatihan sebanyak 12 hari. Ini Rudi, ada Rudi Dayat. Hari ini hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Nah, ini teman-teman yang mengikuti pelatihan tahap kedua, tapi yang sudah mengikuti tahap pertama. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tahap pertama, mereka ada di dalam gedung sana lagi teori. Kalau yang sudah mengikuti tahap pertama, ini teman-teman langsung mengadakan praktek lapangan. Pelatihan ini diadakan 4 hari dan keempat harinya itu praktek semua. Hari pertama, kedua, dan ketiga praktek, dan hari keempat itu adalah uji sertifikasi untuk tenaga kerja IKN ini. Nanti pada hari Minggu semua peserta yang ada ini akan di sertifikasi dan mendapatkan sertifikat tenaga kerja konstruksi IKN. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.